Sebanyak 18 pemain PSM Makassar habis kontrak pada akhir musim 2024. Dari 18 pemain ini, beberapa diantaranya merupakan pilar utama PSM Makassar musim ini. Mereka diantaranya yakni kembar Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Kemudian top skor sementara PSM Makassar Ken Sonambu, serta pemain muda yang tengah naik daun Dava Salman. Pada putaran kedua Liga 1 2023-2024 di skuad PSM Makassar, terdaftar sebanyak 32 pemain. Namun lebih dari setengah skuad PSM Makassar ini akan berakhir kontraknya pada musim ini. Ken Sonambu misalnya beberapa waktu lalu mengirim pesan tersirat melalui unggahannya di akun Instagram. Ken Sonambu mengunggah foto sedang mengedit video penampilannya dan menuliskan new CV, yang artinya jika Ken Sonambu akan mempersiapkan diri hengkang ke klub lain. Tentunya fans PSM Makassar akan merasa kehilangan jika betul-betul Ken Sonambu hengkang, mengingat penampilan Ken Sonambu cukup baik dan salah satu pemain kunci yang kerap membantu PSM Makassar meraih kemenangan. Sedangkan Dava Salman dalam mode fokus berkarir di PSM belum berpikir usaha sampingan, termasuk mengabaikan tawaran klub besar Liga 1 lainnya dengan masih ingin berseragam PSM Makassar di musim-musim berikutnya. Dava Salman berada dalam performa yang sangat bagus semenjak berseragam PSM Makassar. Selain itu, berkat PSM Makassar, Dava mulai diperhitungkan serta dilirik tim lain. Pasalnya pria asal Tasikmalaya ini menyabet beberapa penghargaan individu. Yang terakhir, Dava dinobatkan sebagai Best Young Player of the Month November. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.